kapal armada Pasifik melakukan latihan untuk memerangi kapal tak berawak dan UAV di Peter the Great Bay. Rekamannya diunggah di akun Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 17 Mei 2024. Lebih dari 15 kapal perang dan kapal armada Pasifik ikut serta dalam latihan memerangi kapal tak berawak dan kendaraan udara tak berawak. Selama latihan tersebut, awak kapal menyelesaikan serangkaian latihan tempur untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyerang target yang mensimulasikan target permukaan dan udara kecil. Pada tahap awal latihan, saat meninggalkan pangkalannya, awak kapal melakukan aksi menyamarkan keberangkatan mereka dari area dermaga secara visual dengan menggunakan tabir asap. Selanjutnya, di area yang ditentukan, para pelaut Pasifik menyusun algoritma tindakan untuk mendistribusikan target. Setelah itu, mereka berhasil menghancurkan semua target permukaan dan udara berukuran kecil milik musuh tiruan. Selama operasi praktis, personel menggunakan senapan mesin kaliber besar Colt dan DSHK, serta sistem artileri anti pesawat standar AK-630 dan AK-630M. Latihan ini dihadiri oleh Korvet Soversteny, Gromki, dan Reski, kapal anti kapal selam besar Admiral Pantelev, kapal pendarat besar, kapal anti kapal selam kecil, kapal penyapu ranjau pangkalan, dan kapal rudal. UAV tiruan musuh meniru drone eksperimental penerbangan Angkatan Laut Armada Pasifik yang dapat lepas landas dan mendarat di dek helikopter sebuah kapal. Latihan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana pelatihan tempur Armada Pasifik sebagai bagian dari latihan antar departemen untuk pelindungan dan pertahanan pangkalan dan komunikasi laut. Учебная тревога. Угроза нападения БПЛА противника. Корабль в противороботовой защите приготовить. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.